MSSI FM, My Epigraph in China. Okay, sebelum saya pergi mana-mana kes lah, satu perkara dalam siasatan ni lah, ini yang saya pegang. Emosi tu perlu diketepikan. Orang kata hati kering. Yalah. Kan? Ada satu kes tu melibatkan seorang pak, pematuan rendah. Seorang ibu tunggal. Kita siasat dia kerana menggunakan invoice palsu. Jumlah tak banyak, lebih kurang 3,000, 4,000, tapi kerap. Dan kekerapan ni pun tak adalah sampai 10,000, 20,000, tak ada. Tapi telah dilaporkan dan kita siasat. Dan masa kita siasat tu itulah yang suspek ni bercerita, dia kata dia ibu tunggal. Wanita lah. Ibu tunggal, nak sara anak-anak dan sebagainya. Kebetulan masa yang berlaku tu baru diceraikan saja. So benda-benda itulah yang itu mengusik emosi lah kan. Betul. Tapi saya kata senang, whatever it is, kita kena laporkan lah apa yang sepatutnya, terpulang kepada pihak pendakwaan lah tu. So and akhirnya OKT tu dikenakan tindakan tertib lah. Tak ada sampai ke mahkamah. Dan dia berhentikan lah. Tapi yalah, itu keputusan yang telah dibuat oleh pendakwaan kan. Betul. Cumanya itulah kata, bila tuan kata tadi, emosi kan, saya rasa ini adalah perkara yang paling penting perlu dielakkan. Betul. Lah sebagai IO kan. Sebab yang paling penting juga selain daripada emosi diketepikan adalah niat kita nak menyiasat. Kadang-kadang kita sering dengar kan, ataupun publik ada juga tanya dengan saya. Contoh kita buat kes-kes berprofil tinggi contohnya. Kita buat lama, setahun, dua tahun. Tetapi akhirnya tidak didakwa. Saya ditanyakan, tuan tak kecewa ke? Tuan tak frust ke? Yalah. Saya kata, kalau nak ikut frust lah. Yalah. Pasal tak dakwa apa semua. Tapi saya kata, yang paling penting adalah kebenaran. IO sekarang ni dia perlu tengok, buat satu kes untuk cari kebenaran. Dilaporkan sesuatu, cari kebenaran. Cari betul-betul. Bila nak cari kebenaran ni, tak boleh cari orang kata sambil lewa. Cari betul-betul kebenaran, buktikan apa benda yang di, kalau kata salah, salah lah. Kalau tak salah, tak salah lah. Dah siap siasatan tu, hantar pada pendakwaan, terpulang kepada dia, pihak yang berkenaan untuk nak charge dan sebagainya. Yang penting IO tahu kerja. Itulah kebenaran dia. Itulah kepuasan sebenarnya. Bukan kepuasan kita orang tu charge. Tidak sebenarnya. Kalau macam tu memang banyak kali frust, menonggeng, memang malah kan? Sebab kita mengambil masa kalau untuk kes-kes tertentu. MSSI FM, My Epigraph in China.